33 wilayah Indonesia ini akan mengalami hari tanpa hujan, termasuk Bali siaga kekeringan. Berikut ini 33 wilayah Indonesia yang akan mengalami hari tanpa hujan dengan waktu sangat panjang. Termasuk Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Berikut ini daftar wilayah dan penjelasan selengkapnya dilansir dari kompas.com. Sejumlah wilayah di Indonesia disebut akan mengalami hari tanpa hujan, HTH. Hal itu menyusul peringatan dini kekeringan meteorologis yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG. Karena itu, masyarakat di sejumlah wilayah tersebut diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terkait potensi kekeringan ini. Seperti diberitakan kompas.com, Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021, berdasarkan pantauan BMKG hingga akhir Agustus tahun 2021. Hasil monitoring perkembangan musim kemarau 2021 menunjukkan bahwa 85% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. 85% wilayah Indonesia itu mencakup dari wilayah Aceh hingga ke sebagian Papua. Di antaranya sebagai berikut. Aceh, sebagian besar Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian besar Sumatera Barat, sebagian Jambi, sebagian besar Sumatera Selatan, sebagian besar Lampung, sebagian Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, sebagian besar Jawa Tengah, di Yogyakarta, sebagian besar Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan bagian Barat, Sulawesi Barat bagian Selatan, Sulawesi Tengah bagian Utara, Sulawesi Tenggara bagian selatan, sebagian Maluku, Papua Barat bagian utara. Sementara itu dari hasil monitoring hari tanpa hujan, HTH, berturut-turut, sejumlah wilayah di Indonesia mengalami hari tanpa hujan. Dengan kategori sangat panjang yaitu, 31-60 hari tanpa hujan dan ekstrim panjang lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Berikut rinciannya. Berikut adalah daerah dengan HTH kategori sangat panjang dan ekstrim panjang yaitu, wilayah Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT. Kedua wilayah akan mengalami hari tanpa hujan, HTH, dengan kategori yang sangat panjang dan ekstrim panjang. Berikut, kelompok daerah yang mengalami HTH sangat panjang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTT. Dari hasil monitoring hari tanpa hujan, HTH, di sejumlah wilayah tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis yang bisa terjadi dengan kategori awas dan siaga.